1 tahun belajar di kolong itu. Iya, belajar di kolong. Terus gedung sekolah lama bagaimana? Kayak sudah tidak bisa difungsikan. Tidak bisa difungsikan. Dikhawatirkan bisa menimbulkan bahaya. Makanya dipindahkan. Dipindahkan. Nah, sejauh ini apa tindakan dari pemerintah daerah? Tindakan dari pemerintah daerah dulu kita disuruh pindah di SDN 169. Tapi karena direhab lagi di atas itu lokasinya mau ditempati, ruangannya mau ditempati, terpaksa kita pindah lagi di sini, di bawah kolong rumah. Ya, begitu. Nah, sejauh ini sudah ada bantuan dari pemerintah? Sudah ada bantuan dari Kemendikbud. Berupa apa itu, Pak? Berupa bantuan kelas darurat.